Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, menurut Facebook, saudara Azmi Bugis sekadar ingin bertanya setuju atau tidak dengan usul ini. Cadangan tuntutan pengeluaran KWSP tertumpu kepada kumpulan bersasar di mana kumpulan ini dibenarkan keluar uang simpanan mereka mengikut kategori seperti berikut. Yang pertama, suri rumah dibenar mengeluarkan ke semua simpanannya. Kedua, bekas pekerja swasta berusia 35 tahun ke atas yang telah lama tidak lagi mencarum dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dibenar mengeluarkan ke semua simpanan persaraannya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Yang ketiga, pencarum B40 dan M40 yang masih aktif mencarum berusia 50 tahun ke bawah dibenar mengeluarkan separuh atau 30% daripada akun satu mengikut keperluan bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi mengatasi masalah peningkatan harga barang berterusan yang sehingga kini pihak kerajaan tidak dapat menanganinya dengan baik. Cadangan tuntutan ini bertujuan untuk menstabilkan kehidupan norma baru yang semakin menghimpit kehidupan rakyat kumpulan sasar ini, dan perkara ini perlu dibincangkan secara tuntas dan pihak kerajaan perlu akur tentang tuntutan ini karena bila rakyat sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan kehidupan dibimbangi pertumbuhan ekonomi seisi keluarga bakal meruncing. Jika ada sebarang pendapat dan cadangan untuk ditambah, boleh menyatakan di ruangan komen untuk sama-sama kita bincangkan, katanya. Pelan tindakan seterusnya saya akan usul pada status akan datang dan saya sangat-sangat mengharapkan sokongan dan kerjasama daripada sahabat-sahabat pencarum bagi merealisasikan cadangan tuntutan ini. Insya Allah, katanya. Oke guys, apa pendapat Anda semua? Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.